Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini adalah video eksklusif konten. Oke, seperti biasa eksklusif konten gua akan mereview gitar atau gear-gear yang udah laku di Bang Bom Musik Bekasi. Oke. Kali ini ada sepasang nih si gitar Epiphone Zack Wild. Ini artis serisnya Zack Wild. Ini made in China tahun 2008. Warnanya ginilah kayak gitarnya ya Zack Wild gitu, warna kuning, cakep ya. Pickupnya dia pakai IMG HZ. Jadi ini gitar speknya sih udah cakep banget. Dan yang bikin gua agak ngeri-ngeri sedap, gua review pakai ampli nih. Jadi dia beli sepasang sama ampli Fox Pathfinder 10 ya. Ampli murah meriah, kecil. Kita cobain aja soundnya gimana ya, gitar ini dan ampli Fox ini. Kayak gimana rasanya? Mungkin teman-teman juga banyak yang bilang, ya Bang Freddy review gitar ya karena amplinya enak atau apalah segala macam ya. Kita buktiin ya sekarang nih, sekalian review si ampli kecil ini nih, asoy apa enggak nih, oke? Dan gitar ini udah laku ke Bandung ya, ke Johannes Aril ya. Johannes Aril ya, udah order gitar ini. Thank you sekali lagi di Bandung. Gitar kondisinya ini aman ya, aman banget. Overall mulus, cukup terawat. Minus pemakaian wajar aja udah gua set up dan udah gua ganti senar baru. Yang beli minta 09. Oke, jadi gua ganti 09. Langsung aja ya kita review ya tanpa banyak basa-basi. Zack Wild, artis series Epiphone. Gua udah sering banget sih review gitar ini nih, mungkin teman-teman juga udah sering nonton. Gitar ini udah sering gua review, kemarin-kemarin banyak yang laku juga udah gua review. Tapi kali ini agak sedikit berbeda nih karena sama ampli Fox ini nih. Aso ya apa enggak ya? Penasaran juga gua sih. Oke, langsung aja ya coba kita review si ampli Fox dan Epiphone Zack Wild. Ini clean soundnya gua arahin jam 12 semua aja ya. Lalu dengerin sendiri aja kayak gimana. Ini dari Night. Asik, aman, clean, selalu aman sih rata-rata sih. Cuma dia emang gak ada reverbnya atau delaynya, jadi agak kering gitu, agak clear banget, gak ada suara ruangannya. Mungkin kalau yang punya ampli ini beli reverb atau delay aman sih, untuk clean ya, untuk clean aman. Cukup aman banget. Sekarang middle ya, middle itu antara neck dan bridge pick up. Oke, overall gua cukup cukup puas sama amplinya nih. Clean, cleannya itu enak ya, cukup organik kalau gua bilang. Bridge pick up, clean sound. Thank you.
aman ya. Aman sih, ini ampli cukup oke lah menurut gue, cukup aman sih, aman banget. Sekarang kita mau ke drive-nya nih. Ini nih yang bikin gue agak pusing-pusing nih. Drive-nya ampli ini aso ya apa enggak nih? Kalau suaranya jelek, aduh. Review gue jadi kacrut juga nih. Anjing, review apa nih Bang Bung? Jelek banget soundnya. Nah, ini dia nih. Ini agak tantangan dan gue juga baru cobain nih ampli nih. Oke ya, langsung aja kita review. Oke, sebelumnya ini ada tas dari Theodore. Apa ini? Theodore. Jadi Theodore adalah tas buatan Indonesia, ini asoy banget. Buat teman-teman yang minat bisa langsung ke Shopee atau Tokopedia-nya Theodore. Tasnya anak band. Ini made in Indonesia, cakep banget. Gue juga pakai. Asoy banget buat simpan-simpan senar, dompet, rokok atau apapun itu pakai ini. Asoy. Thank you Theodore. Oke, sekarang ini dia sound drive-nya kayak gimana, oke? Jadi dia ada dua channel, satu clean, satu drive. Drive-nya kita pencet aja langsung ya. Gua arrange 12 semua aja ya. Wow. Cukup jelek ya suaranya. Nah, jadi sekaligus kita coba setting. Jadi biasanya kalau sound yang kayak tadi tuh agak-agak kureng-kureng begitu, cara siasatinnya itu adalah volumenya atau master volumenya lo kurangin dan gainnya lo naikin. Jadi jangan lo balance ya antara volume dan gainnya ya. Drive gain sama volume masternya jangan lo balancein gitu. Volumenya lo turunin, gua coba volumenya tadi kan jam 12 ya. Gua turunin ke jam 9 lah ya. Dan gainnya jam 12 gua naikin jam 1 lah, jam 12 jadi gua naikin jam 1 dan master volumenya gue turunin jam 9. Cobain aja ya. Oke. Anjir, lumayan mengagum. Jadi ampli ini lumayan banget ya. Gue sih cukup terkejut ya. Ternyata soundnya enak men. Kita review aja ya, ini dari Neck. Woo! Sedikit penasaran, coba gainnya kita turunin, kita mau ngerasain sound crunch-crunch-nya gitu ya. Gainnya gua turunin ke jam 9, jadi volume di jam 9, gain juga di jam 9. Gua agak excited jadinya. Woo! Aman banget sih ternyata. Oke juga ya. Oke, ini di middle itu antara neck dan bridge. Cuma emang ada sedikit kurangnya dikit. Kalau ada delay atau reverb lumayan banget sih, ini worth it juga nih, hampir sejutaan men. Ada reverb sama delay aman banget.
emang terlalu clear sih, terlalu kering, kurang sedikit becek-becek gitu ya. Oke, okay, kita naikin gainnya. Gainnya di arah jam 3. Galak, men. Oke, ini di bridge pick up. Coba gennya gua mentokin ya. Gue semakin penasaran ini bangsat. Oke, dan ternyata lumayan, boleh juga ini ampli. Lumayan banget lah buat lo main di kamar, di kosan. Di kosan, jangan main yang aneh-aneh, main ini aja. Aman sih. Aman banget ini ampli, ternyata soundnya oke lah. Oke lah, boleh juga. Dan ya, yes, demikian dulu review dari gue masih agak anjing ya. Murah tapi enak. Ada ternyata, ada. Anjing. Oke lah, oke, thank you sekali lagi yang di Bandung. Johannes Aril udah order gitar dan ampli ini. Puas dah loh amplinya, aman sih, aman. Aman banget, aman banget. Fox. Pathfinder, apalah itulah, Pathfinder 10 itu. Oke, thank you sekali lagi dan siap kirim Epiphone Zack Wild beserta ampli gokil.